Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara tentang membuat intro video YouTube di HP Android teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu ke Google Chrome. Tentu di HP Android Anda atau smartphone pasti udah ada namanya Google Chrome ya. Kita klik Chrome. Ya, langsung kita ketikkan FlixPress ya, FlixPress. Oke, sudah ada. Kita buka FlixPress. Dah, sudah masuk ke beranda ya. Kita klik yang paling pertama atau paling awal, flixpress.com. Iya. Oke, kita sudah masuk di FlixPress. Dan buat teman-teman ya, tanpa kita login dia tidak akan bisa digunakan videonya ya. Berarti kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google Anda ya. Oke, langsung saja kita login. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke menu FlixPress. Karena tadi kita sudah masuk dengan akun Google kita masing-masing. Maaf tadi di jeda karena akun Google saya bersifat personal ya, atau bersifat pribadi, haha, rahasia lo cie. Oke, langsung saja kita lihat videonya ya. Banyak sekali ya videonya, unik-unik dan bagus-bagus. Ini tergantung selera kita masing-masing, mau yang pakai yang mana. Oke, ini yang bersifat free ya, atau gratis dan tidak perlu bayar. Kalau di bawah ada yang bersifat personal atau ekspor, ini tidak bisa digunakan ya, karena ini prabayar ya. Oke, langsung saja kita sebagai contoh ya. Ini ada top line main title, ini buat berita-berita ya. Kita pilih yang mudah saja. Oke, yang ini aja ya. Robotic X Form. Ini yang free dan gratis. Lalu kita klik ya sebagai contoh. Oke, langsung masuk. Dan kemudian kita geser ke bawah, itu ada tulisan customize now ya, kita klik. Ya, lalu ada bacaan upload image, itu kita disuruh masukkan gambar atau foto. Kita klik ya upload image. Kita ke galeri, kita mau memasukkan foto sesuai selera kita masing-masing ya. Oke, di sini banyak foto-foto ya teman ya, foto-foto jadul. Kita pilih sebagai contoh ya, ini ya. Oke, lalu kita klik ke proses ya. Tunggu sebentar ya, dia sudah masuk. Kemudian ada tulisan next, kita klik next. Iya, di sini ada tulisan juga intro text. Intro text ini untuk pemula video kita ya. Biasanya kalau awal video itu kita tulis yang umum itu welcome to my channel ya. Oke, kita masukkan. Kita geser ke bawah, itu ada tulisan add audio ya. Add audio ini untuk memasukkan musik ke video kita sesuai selera kita masing-masing dan sesuai dengan video yang kita edit ya. Contoh ya, kita klik add audio. Oke ya, di sini banyak pilihannya, ada klasikal, shoot lights, inspirational, promo, high energy, short intro, various ya. Ini sebagai contoh kita ambil inspirational ya. Oke, kita dengerin ya. Nah, kalau musik yang ini buat berita ya teman-teman ya. Yang bawah inspiring piano. Oke, kayaknya kurang bagus. Oke,
udah kita stop, kita cari yang ini aja ya, yang winning circle. Oke, kita kus ya, kita klik kus karena kita mau masukkan videonya ke dalam, kita masukkan musik ke dalam videonya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah lagi. Itu ada ukuran 360 sama 720p. Kalau yang HD dia ukurannya 720p ya teman ya, kita klik. Oke, selesai. Dan kemudian kita ke sisi kiri bawah itu ada tulisan create preview. Kemudian kita klik ya, karena videonya sudah diedit. Create preview. Oke. Ya. Video kita sudah jadi, teman-teman. Oke. Lalu kemudian kita lihat ya hasilnya. Kita klik view my previews. Oke. Kita lihat di beranda ya, karena dia sudah otomatis masuk ke beranda kita. Ya, kembali ke beranda Flixpress. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, ini dia videonya. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Oke, kita putar ya. Oke, kita jeda aja ya teman-teman, karena kita mau nyimpan ke galeri. Di dalam video atau di antara videonya itu ada tanda panah ke bawah, itu untuk menyimpan ke galeri, ke galeri HP kita ya, atau ke pengelola file. Kita klik tanda panah dan dia akan otomatis mendownload sendiri dan akan masuk ke galeri HP kita. Oke, selesai. Kita kembali ke menu HP ya, ke awal langsung kita klik. Oke, langsung kita lihat hasilnya di galeri atau di pengelola file ya. Biar cepat kita pengelola file. Kita cari video. Wah, ini video. Oke. Kita lihat yang barusan kita edit ya. Hasilnya ini kayaknya. Ya, kita putar. Ya, benar ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, sudah selesai teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau belum jelas silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa channel saya di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.